kelimailah kemaluan. Masa zahir yang kelima adalah kemaluan. Semua Allah beri, Allah sempurna manusia dengan kemaluan. Apa tujuan kemaluan? Tujuan kemaluan ialah tuan-tuan untuk menebati rumah tangga. Kita kahwin tuan-tuan antaranya lah untuk mencari ruh zuriat. Moga-moga bertambah bahagialah keluarga kita. Maka kemaluan tuan kena jaga dengan baik. Sediakan yang halal, semua Allah sediakan halal, maka yang halal juga kita beri, faham? Dan kita buat benda yang haram. Kalau kita lelaki hawa nafsu yang kuat, apa salah kita kahwin satu lagi jadi dua? Isteri pun izinkan. Tak pernah lagi kahwin lagi yang ke yang ketiga, isteri pun izinkan juga. Dan akhirnya cukuplah kok kuota yang empat. Tak apa, benda yang halal. Setuju tak setuju wanita? Adakah wanita sanggup melihat suaminya melakukan kemungkaran, perzinahan dan sebagainya? Sanggup? Tak sanggup. Semua orang nak ke syurga Allah SWT. Jadi kalau ini satu masalah, kena izinkan. Bukan ustaz kempen, ustaz cakap. Tak masalah. Sudah. Kongsi apa? Itu masalah. Sekarang kita betul. Sedangkan sunnah Nabi SAW, para sahabat pun buat benda yang baik, apa sahabat. Ini bila tak bagi tuan, tidak ada ketenangan tu. Jadi banyak lakunya hal-hal yang berencana. Faham? Ada setengah boyfriend, ada setengah girlfriend pada apa hal ni? Dah berapa tangga ada boyfriend, girlfriend, apa hal? Bercakap? Tidak? Tak takut kena hukum Allah SWT. Jadi tuan-tuan hukum hakam malapak. Orang yang bercinta dengan suami orang ke apa ke, sehingga runtuh rumah tangganya, maka disebut apa dia? Bukan di kalangan umatku, kata Nabi SAW. Bahaya. Awak tenang. Aneh. Jangan kita aturkan pada yang tak baik. Buat yang baik berlaku. Ini ustaz beritahu ni kebenaran. Bukan ustaz suruh mencipta cerita, tidak. Nak beri panduan kehidupan kita yang sempurna, insyaAllah. Jadi masing-masing tahu macam mana pasangan kita, insyaAllah. Yang keenam, tangan. Tangan Allah jadikan untuk mencari rezeki yang halal, kekuatan itu. Gunakanlah sebaik-baiknya. Dan kita buat benda yang haram. Dan ketujuh ialah kaki, tuan-tuan. Allah kurniakan kaki ini untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Nak pergi ke Mekah buat haji, pergi ke Mekah untuk buat umrah, nak pergi ke rumah yub kita di mana di Perak misalnya, ziarah keluarga kita, apa itu kaki? Gunakan untuk ke kebaikan, kebajikan, nak berdakwah, nak berjihad dan sebagainya. Bukan kita buat hal-hal yang maksiat yang sama sekali Allah benci itu. Jadi ini dikatakan maksiat zahiriah semua orang ada. Yang pertama tadi apa dia? Mata. Yang kedua ialah telinga. Yang ketiga ialah lidah kita. Yang keempat perut, kemaluan. Yang kelima, keenam tangan. Dan ketujuh kaki. Ini katakan anggota-anggota zahirah kita ini, tuan-tuan, kalau tak dijaga dengan baik, maka banyak dia akan buat maksiat pada Allah SWT. Maka itu tuan-tuan, Nabi SAW berdoa. Nabi berdoa di Mutazam, Nabi berdoa di Rukun Yamani. Apakah doa Nabi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.